Halo teman-teman, balik lagi di Ismi Andik. Oke nih teman-teman, jadi kali ini aku bakal share lagi ke teman-teman mengenai skincare. Ini bagus banget nih buat teman-teman yang punya problem atau masalah kulit wajah kering. Kali ini aku bakal share produk salah satu masker wajah yang berfungsi untuk melembabkan kulit wajah kita nih. Oke, jadi ini dia sheet masknya dari Bio Aqua. Ini aku pakai yang varian blackcurrant, dimana masker ini mengandung ekstrak blackcurrant dan juga hyaluronic acid dan bahan lainnya. Dimana masker ini berfungsi untuk menyeimbangkan tingkat air dan juga minyak yang ada pada wajah kita nih. Selain itu juga, masker ini berfungsi untuk mengunci kandungan air dan minyak yang ada pada wajah kita nih. Jadi wajah kita tuh nggak kering meronta nih teman-teman. Ingat teman-teman, wajah kering itu dapat memicu penuaan dini. Jadi jangan sampai wajah kalian itu tuh kering banget ya. Jadi emang ya mungkin sedikit lembab sama dengan berminyak mungkin ya. Mungkin gak berminyak banget. Intinya wajahnya itu jangan sampai kering meronta teman-teman. Jadi harus benar-benar lembab biar dia itu kayak ya awet muda gitu ya. Oke, lanjut ke step berikutnya. Sebelum kita menggunakan masker, ini di sini ada panduan menggunakan masker. Yang pertama, kita wajib untuk membersihkan wajah kita nih. Kita bersihkan wajah kita, kemudian kita tinggal aplikasikan masker ke wajah kita sekitar 10-15 menit. Kemudian kita bisa lepas. Oh iya, jangan lupa nih, setelah kita lepas masker, kita pijat wajah kita 2-3 menit agar esensinya itu meresap sempurna. Tunggu sampai mengering, kemudian kita bilas ya. Sesuai petunjuk pada masker nih teman-teman. Ini nggak boleh digunain di anak di bawah 3 tahun ya teman-teman. Oke, untuk tampilan depan maskernya seperti ini. Ini ada gambar buahnya, ini blackcurrant teman-teman di sini nih. Ini. Selanjutnya untuk di bagian belakang, ini ada panduannya, ada komposisinya juga, tata caranya juga menggunakan masker seperti apa. Ini di sini ada lengkap. Oke, langsung aja nih, aku langsung buka maskernya ya. Aromanya ini aroma blackcurrant teman-teman. Ini benar-benar wangi buah banget. Dalamnya seperti biasanya warna putih, bukan warna ungu ya. Oke. Ini sebelumnya aku udah bersihin wajahku, langsung aja kita aplikasikan maskernya. Di sini ada dua bagian, ada kain sheet mask dan juga plastik nih teman-teman. Jadi kita pakai yang kainnya ya. Jangan salah nih, jangan pakai yang plastiknya, kita pakai yang kainnya. Ini plastik ini digunakan untuk mempermudah kita aja sih. Misahin sih kain sheet mask sama plastiknya. Jadi cara pakainya, ini kainnya itu bagian belakang, untuk plastiknya itu bagian depan. Jadi biar enak nanti waktu ngebukanya. Biasanya di kemasannya itu masih ada esensinya, kita tinggal ambil aja nih. Untuk esensinya ini bening ya teman-teman, biasanya ada yang putih, kental kayak susu gitu. Tinggal ratakan ke wajah kita. Kita tinggal tunggu 10-15 menit ya. Halo teman-teman, balik lagi nih. Jadi ini udah 15 menitan ya, langsung aja kita buka maskernya. Oke, setelah kita buka, jangan lupa buat kita pijat wajah kita 2-3 menit agar esensinya itu meresap sempurna ke kulit wajah kita teman-teman. Tunggu sampai mengering, setelah itu kita tinggal bilas ya pakai air. Oke, itu dia tips dari aku, semoga bermanfaat dan juga membantu. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe di channel aku. Bye-bye, see you next time.